надо. К счастью, не один. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Movie Crew. Kali ini Mimin akan membagikan cerita film yang seru nih, dan wajib banget kalian tonton guys. Film bencana fiksi ilmiah asal Rusia ini berjudul Mira. Dirilis tahun 2022, bercerita tentang seorang remaja bernama Lira, dan ayahnya yang bernama Arabov. Ayahnya tersebut bekerja di stasiun luar angkasa orbit bernama Mira. Hubungan mereka tidak terlalu dekat, karena sang ayah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Suatu ketika tiba-tiba terjadi hujan meteor menghantam bumi, sehingga Arabov berusaha untuk menyelamatkan sang putri yang ada di bumi. Penasaran dengan kelanjutannya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Movie Crew. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga terdiri dari seorang ibu bernama Svitlana, anak laki-laki bernama Igor, kemudian anak perempuan bernama Lira, dan ayah tiri Lira yang bernama Boris. Ayah dan ibu Lira memang sudah bercerai dari Lira kecil, sehingga Lira dan Igor memang bukanlah saudara kandung. Saat ini ayah kandung Lira bekerja sebagai seorang astronot dan sudah berada di orbit Mira selama 6 tahun. Lira merupakan seseorang yang pendiam dan introvert. Walaupun begitu, dia memiliki seorang sahabat di sekolahnya yang bernama Misa. Setelah sampai di sekolah, Lira bersiap untuk mengikuti pertandingan lari. Di awal pertandingan, Lira sempat tertinggal jauh dari lawan-lawannya. Sadar dia tertinggal, akhirnya dia pun menunjukkan skillnya, sehingga Lira berhasil unggul. Misia yang melihat Lira akan menjuarai perlombaan, bersiap menyalakan flare untuk menyambut kemenangan Lira. Namun anehnya, apa yang dilakukan Misia malah membuat Lira merasa panik. Terlihat dia seperti fobia terhadap api. Bukan hanya api yang besar, bahkan api pada lilin saja membuatnya merasa sangat ketakutan. Sementara itu jauh di luar angkasa sana, ayah Lira yaitu Arabov, ternyata memantau setiap apa yang dilakukan putrinya melalui CCTV perkotaan. Kerinduan yang sangat dalam tak bisa dibendung, membuatnya nekat meretas setiap CCTV yang ada, walaupun rekannya yang bernama Ryabonov melarangnya. Tak lama setelah itu, Komandan Antonov memanggil semua kru, dan memberitahukan bahwa mereka mendeteksi pergerakan beberapa asteroid. Asteroid tersebut bergerak pada lintasan yang berbeda. Hal itu juga dibenarkan oleh perwira tinggi dari pusat kendali misi, yang bernama Mr. Fomin. Komandan Antonov kemudian memerintahkan, agar mereka segera mengevakuasi wilayah-wilayah, yang kemungkinan akan terdampak dari jatuhnya asteroid tersebut. Salah satunya kota Vladivostok di Rusia. Setelah Lira sampai di rumah, dia sangat kesal. Saat dirinya melihat sang adik yang sembarangan memasuki kamarnya, Lira berkali-kali mengingatkan bahwa ada garis kamar yang tidak boleh Igor lewati. Ternyata adiknya melewati batas itu karena ingin memberikan potongan kue ulang tahun untuk Lira. Saat Lira memakan kue itu, dia pun merasa bersalah pada Igor, sehingga Lira pun akhirnya mengizinkan Igor untuk memasuki kamarnya. Keesokan paginya terdapat sebuah berita bahwa akan ada sebuah asteroid raksasa yang lewat dekat bumi. Semua orang di seluruh dunia sangat antusias mendengar kabar tersebut, sehingga mereka pun bersiap di beberapa titik yang dilewati asteroid itu untuk mengabadikan momen yang sangat langka tersebut. Setelah asteroid raksasa itu melewati bumi,
para astronot dan petugas di stasiun orbit merasa lega. Namun ternyata dugaan mereka salah besar, karena nyatanya di belakang asteroid raksasa itu terdapat begitu banyak asteroid lainnya. Stasiun orbit Mira pun ditugaskan untuk segera mengambil tindakan. Namun di tengah kepanikan itu, Arabov justru berusaha menghubungi anaknya. Namun sayangnya Lira tidak mengangkat telepon dari sang ayah. Keesokan paginya saat melihat pesan dari sang ayah, Lira langsung menatap keluar jendela. Dan ternyata asteroid-asteroid tersebut sudah mulai menghujani bumi. Hantaman dari asteroid membuat gedung-gedung di kota tersebut mulai hancur. Lira yang sendirian pun berusaha menyelamatkan diri dari apartemen. Begitu juga dengan orang lain, yang berebut untuk turun melalui lift atau tangga darurat. Setelah berhasil keluar dari apartemen, Lira dan orang-orang pun berlarian. Mereka tak tahu kemana tujuan jika keadaan seperti sekarang ini. Karena kemanapun mereka berlari, asteroid terus menghujani mereka. Saat itu Lira dan Mesya bertemu, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk berlari bersama-sama. Tak lama kemudian keduanya berpisah karena reruntuhan dari gedung. Namun naas, tiba-tiba saja Lira tertabrak oleh sebuah mobil. Pasangan suami istri yang menabrak Lira kemudian menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Huru-hara benar-benar terjadi di mana-mana. Gedung-gedung mulai hancur, dan orang-orang yang panik di jalanan saling menabrak satu sama lain. Oleh sebab itu mobil yang ditumpangi Lira terpaksa berhenti, sehingga dia pun turun dan kembali berlari. Namun tak sama setelah Lira berlari, tiba-tiba saja sebuah gedung tinggi mulai roboh, sehingga Lira berlari sejauh mungkin sampai ke sebuah toko boneka. Sementara di stasiun orbit Mira, Arabov terluka akibat hantaman asteroid. Hantaman tersebut juga merusakkan sebagian besar stasiun Mira. Saat melihat ke CCTV, Arabov sangat terkejut melihat semua kru lainnya ternyata telah meninggal dunia. Arabov yang sangat mengkhawatirkan anaknya, kemudian meminta bantuan orbit Mira untuk melacak keberadaan sang anak. Meskipun yang dia lakukan ini akan membuat stasiun kehilangan banyak daya, namun Arabov tidak peduli. Dan kini dia hanya ingin memastikan anaknya tetap aman. Kemudian kita dibawa flashback ke masa lalu, yang memperlihatkan saat Lira masih kecil. Dia pernah terjebak di dalam lift yang terbakar. Sayangnya Arabov yang bersama Lira saat itu tak bisa menyelamatkan Lira dengan cukup cepat, membuat Lira harus terjebak di dalam lift itu untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya hal itulah yang membuat Lira mengalami trauma pada api hingga sekarang ini. Kembali kepada Arabov, yang akhirnya berhasil melacak keberadaan anaknya yaitu Lira. Saat ini mereka berkomunikasi dengan menggunakan sebuah boneka yang dilengkapi dengan CCTV dan audio. Setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan, audio Lira lalu disambungkan dengan sang ibu. Ibu dan ayah tirinya sekarang ini sudah berada di pusat evakuasi dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun sang ibu masih mengkhawatirkan keadaan Igor, yang saat ini diduga masih berada di dalam gedung sekolah. Mendengar kabar itu, Lira pun berencana untuk masuk ke dalam gedung sekolah demi bisa menyelamatkan sang adik. Keputusan Lira sebenarnya ditentang oleh sang ayah, karena dari pengamatan Arabov gedung sekolah itu tak lama lagi akan hancur. Namun Lira tidak mendengarkan saran ayahnya tersebut, dan dia pun tetap nekat untuk masuk ke dalam gedung sekolah. Sementara itu di stasiun orbit Mira, komunikasi yang dilakukan oleh Arabov terus menguras daya dari stasiun Mira. Diperkirakan Arabov hanya memiliki waktu selama 2 jam untuk mengevakuasi dirinya dari sana.
namun dia tak ingin menyerah begitu saja. Arabuah nekat keluar dari stasiun menuju ke ruangan yang lain demi mendapatkan baterai cadangan. Sementara itu di bumi, Lyra akhirnya bertemu dengan Igor. Mereka berdua pun berjuang melewati begitu banyak rintangan untuk dapat keluar dari gedung sekolah yang terlihat akan rubuh. Begitu juga dengan Arabuah yang saat itu berhasil menemukan baterai cadangan untuk orbit Mira. Mira dan sang adik tiri berusaha melewati sebuah rintangan yang ada. Pun juga dengan sang ayah yang terus berusaha untuk melewati semua rintangan. Agar bisa selamat dan bertemu kembali dengan sang putri tercinta. Berkat arahan dari sang ayah, Lyra dan Igor pun berhasil keluar dari gedung sekolah tepat waktu. Namun akibat reruntuhan gedung, pandangan mereka pun terbatasi oleh kabut debu yang cukup tebal. Namun beruntungnya, Arabuah masih dapat memberikan petunjuk jalan bagi mereka dengan cara melalui lampu lalu lintas yang ada di jalanan. Berkat petunjuk dari sang ayah untuk mengikuti lampu lalu lintas, Lyra dan sang adik akhirnya sampai di tempat evakuasi. Мне тогда 8 лет было, как тебе? Пойдем. Еще одну нашел. За мной. Сюда. А неплохая была идея со светофорами. Стой. Igor yang ternyata terluka karena dampak dari hantaman asteroid membutuhkan perawatan medis cepatnya. Untungnya Misha yang ada di dalam helikopter memberikan tempat duduknya untuk Igor, sehingga Igor dapat dibawa ke pusat evakuasi. Sementara itu Arabuah tak sengaja menemukan sinyal dari sebuah kapal besar pengangkut minyak yang sedang mengalami kebakaran. Jika militer tidak segera mengevakuasi kapal itu, dikhawatirkan akan terjadi ledakan susulan yang sangat besar. Arabuah pun menyampaikan hal itu pada Lyra, sehingga Lyra dan Misha nekat menaiki perahu menuju kapal tersebut. Mereka berdua langsung mencari sumber kebakaran. Sesampainya di kapal, mereka berdua langsung mencari sumber kebakaran. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sumber kebakaran itu. Namun kebakaran api tersebut membuat Lyra mengalami kepanikan. Untungnya di luar angkasa sana, sang ayah terus berusaha menenangkan Lyra dan memberikan arahan untuk memadamkan api tersebut. Sayangnya tiba-tiba saja terjadi ledakan yang membuat Misha tidak selamkan diri. Lyra. Karena Misha yang tak sadarkan diri dan kini Lyra hanya seorang diri, maka dia pun akhirnya memberanikan diri melawan rasa takut untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu sang ayah justru hanya bisa pasrah, karena stasiun orbit Mira mulai kehabisan daya, sehingga tidak dapat mempertahankan ketinggian pada orbitnya, membuatnya harus meledak dan menghantam bumi. Walaupun begitu di detik-detik terakhir hidupnya, Arabuah masih sempat memastikan bahwa Lyra telah berhasil memadamkan api dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah berhasil memadamkan api di kapal itu, Lyra dan Misha dibawa ke pusat evakuasi dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Namun sayang Lyra harus kehilangan sang ayah sebelum keinginannya terwujud, yaitu bertemu dengan ayahnya. Dan film pun akhirnya selesai. Insting sebagai orang tua pasti akan selalu melindungi anaknya. Seperti Arabuah yang selalu membimbing anaknya untuk dapat selamat. Padahal dirinya juga dalam keadaan genting. Dia juga sempat memastikan anaknya selamat. Walaupun dia tahu, di hadapannya mau sudah menunggunya. Nah, itulah film Mira, guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, guys. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah semuanya.